Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk Anda semua? Sehat-sehat saja bukan? Saat ini kita sedang berada di Lembah Hijau Rumbia, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan. Ini adalah salah satu tempat favorit saya pemirsa. Tempatnya sangat hijau, terletak di sebuah lembah yang sangat indah sekali. Di dalam tempat ini terdapat sebuah kolam, kemudian musala, ada juga aneka souvenir. Ini salah satu minuman favorit saya juga ini, kopi bambu. Jadi tiket masuk ke tempat ini lumayan sangat terjangkau. Tak perlu repot-repot bawa makanan kalau mau ke lokasi ini karena semuanya telah disediakan. Nah, berhubung karena malam pergantian tahun baru ini saat saya ke lokasi ini, jadi sebentar malam akan ada event kesenian dan lain-lainnya. Namun sebelum kita menikmati suasana malamnya, saya akan ajak Anda dulu untuk berkeliling-keliling di lokasi yang sangat keren ini. Check it out! Nah, ini adalah bagian camp area. Jadi kalau teman-teman kesini ingin mendirikan tenda boleh. Tuh lihat di bagian belakang tuh, banyak sekali, sudah mulai banyak tenda yang terpasang. Nah, ini nama eventnya, Meramu Rindu 3. Oh ya, ini ada salah satu tempat juga ini, namanya terapi ikan. Saya baru coba kemarin juga ini. Jadi terapi ikannya juga gratis. Pokoknya sekali bayar saja di tiket masuk, semua fasilitas bisa kita nikmati. Selain itu, jika teman-teman ingin menyewa villa, disediakan beberapa kamar. Nah, seperti yang ini. Uniknya di tempat ini, setiap villa atau setiap penginapan modelnya, desainnya beda-beda. Ini nampak dari atas. Yang di bawah itu teman-teman yang sendiri yang mendirikan tent, yang sedang berkemp. Ini tuh, lihat banyak sekali pemirsa tent-tent yang sudah disediakan. Oh iya, kalau tidak punya tenda juga bisa sewa di tempat ini. Nah, ini acara yang kita tunggu-tunggu dari Tuka Turatea Keeper Animals. Ada adegan atau atraksi ular. Setahu saya ini kerjasama dari tiga, ini termasuk dari Rock Makassar Reptil, kemudian dari X Kompas Medan, tuh yang bagian depan tuh, kepala, tuh teman kita dari X Kompas Medan sedang beratraksi. Namun kami ingatkan, jangan sekali-sekali meniru adegan ini karena berbahaya. Luar biasa bukan? Ini adalah kali pertama saya melihat langsung pertunjukan ular seperti ini. Nah, selain itu ada beberapa pementasan, diantaranya musik dan juga tari-tarian seperti yang satu ini. Demikian jalan-jalan kita di Lembah Hijau Rumbia, Kabupaten Jeneponto. Buat Anda yang belum ke tempat ini,
Jika berkunjung ke Kabupaten Jeneponto, silahkan mampir ke lokasi ini. Oh iya, ini lokasinya sekitar 1 sampai ya 1,5 jam perjalanan dari kota Kabupaten Jeneponto. Terima kasih, jangan lupa subscribe, subscribe, subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.